Anggota kumpulan senario memohon peminat agar mendoakan kesembuhan rakan mereka. Hamdan Ramli yang kini ditidurkan di Hospital Sultanah Aminah selepas didapati mengalami komplikasi buah pinggang. Sebelum kita lanjutkan, marilah sama-sama kita doakan agar beliau diberi kesembuhan segera. Menerusi laporan Astro Awani, salah seorang anggota kumpulan senario Azli Jaafar berkata, Hamdan tidak pernah memaklumkan kepadanya dan juga anggota yang lain bahawa dia mempunyai sebarang penyakit sebelum ini. Kami ada showcase di Johor Bahru, program berhibur sambil beramal bagi membantu artis-artis veteran yang sakit seperti Zaleha Hamid dan Mat Sentul. Ketika Hamdan tiba Sabtu lepas, dia masih kelihatan sihat dan ceria. Kami makan malam bersama-sama. Tetapi semalam, ahli keluarga memaklumkan dia tidak berapa sihat. Jadi kami nasihatkan agar jangan datang rehearsal dan berehat sahaja. Pada pukul 5 petang, kami dimaklumkan isterinya bahawa dia dimasukkan ke hospital dan keadaannya kritikal, katanya kepada pemberita. Menurut Azli, showcase Wonderful Night with Scenario Union yang berlangsung di sebuah hotel sempena sambutan tahun baru malam tadi terpaksa diteruskan tanpa kehadiran Hamdan. Kejadian ini berlaku ketika Scenario menyambut ulang tahun ke-27 semalam. Perkhabaran Hamdan ditidurkan adalah perkara yang sedih sekali bagi kami. Ini semua ujian, kami hanya mampu berdoa dan berharap rakyat Malaysia, khususnya peminat untuk berdoa agar ada keajaiban dan dia kembali sihat seperti biasa, katanya. Thank you.